perawatan di saat kesusahan ini. Tuhan, tolong. Ini momen yang paling terindah ini. Berikut ini video viral wanita santai pakai sunscreen meski mengapung di tengah lautan gegara perahu tenggelam. Peristiwa tersebut sempat terabadikan kamera dan viral di media sosial. Bahkan berbagai akun anonim turut membagikan video viral tersebut. Seperti yang dilakukan akun Instagram @faktakamera turut mengunggah video viral itu pada Kamis, tanggal 6 Juli tahun 2023. Dalam video viral awalnya menunjukkan momen perahu berangkat disebut ke Karatu. Perjalanan ke Karatu, Hukong Sadiki Jo Orang, tutur perekam video viral. Nampak pula sejumlah penumpang yang begitu padat. Sampai akhirnya, momen beralih saat kapal tenggelam. Sejumlah penumpang mengapung di tengah lautan. Terdengar pula suara tangisan saat momen menegangkan tersebut. Selain itu, nampak penumpang kapal tenggelam mencoba bertahan satu sama lain dengan memegang jirigen atau gabus untuk tetap mengapung. Namun ada kejadian unik di tengah peristiwa menegangkan tersebut. Seorang wanita terekam kamera dengan santai menggunakan sunscreen agar tak terkena sinar matahari. Ia pun mengoles sunscreen ke wajah dan area lehernya. Si perekam video viral sontak berceletuk bahwa wanita tersebut masih perawatan meski di tengah kondisi tegang. Minta tolong wi kasian. Siapa yang dapat bantuan dari dekat, kasian torang su terdampar. Tutur seorang perekam video. Perawatan di saat kesusahan ini, Tuhan tolong. Ini momen yang paling terindah, katanya. Namun, tiba-tiba ada yang kesal dengan ucapan tersebut. Pasalnya, mereka tengah dalam bahaya. Peristiwa ini pun viral di media sosial. Dikomentari pula sejumlah netizen lainnya. Asteris. Perawatan di saat kesusahan ini. Tuhan. Tolong. Ini momen yang paling terindah ini. Momen yang terindah bagaimana ini? Momen yang mau momen yang terindah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.